Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang kedua tentang mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum belajar, mari baca doa terlebih dahulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah anak-anak, pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah mengenal pekerjaan atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sekarang kita akan mengetahui mata pencaharian bangsa Arab. Yang pertama yaitu pertanian. Sebagian besar tanah di Jazirah Arab adalah padang pasir. Hanya sedikit lahan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam atau bertani. Sebagian besar daerahnya yang padang pasir, udaranya yang panas, serta tanahnya yang gersang dan tandus. Lembah-lembah yang ada di padang pasir itu ada yang subur. Di sana ada mata air yang mengalir di tengah padang pasir yang disebut dengan uase. Di tempat itulah masyarakat Arab menggunakan lembah itu sebagai lahan bercocok tanam. Mereka mulai menanami gandum, sayuran, dan buah-buahan. Daerah yang subur di Jazirah Arab itu adalah Taif. Tempat ini merupakan daerah utama penghasil kebutuhan pangan bagi bangsa Arab dan sekitarnya. Jenis pekerjaan ini biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kemudian mata pencaharian bangsa Arab yang kedua yaitu peternakan. Bagi bangsa Arab, peternakan adalah pekerjaan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang mereka. Dengan menekuni pekerjaan ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berupa susu, daging, dan kulitnya. Binatang ternak yang mereka pelihara adalah domba, kambing, dan unta. Mereka mengembalakan ternaknya dalam jumlah yang banyak dan secara berpindah-pindah tempat. Mereka mencari padang rumput yang subur dan sumber air. Apabila sudah habis, mereka akan pindah ke lembah lainnya. Jenis pekerjaan ini biasanya banyak dilakukan oleh penduduk Arab pedalaman atau suku Baduy. Kemudian mata pencaharian bangsa Arab yang ketiga yaitu perdagangan. Mata pencaharian utama bangsa Arab pada waktu itu adalah berdagang. Ada juga yang bertani, berkebun, beternak domba dan unta, serta menambang emas. Secara umum, perekonomian dikuasai oleh kelompok orang-orang yang kuat. Suku yang memiliki kemampuan perang yang baiklah yang lebih makmur dibandingkan suku yang lemah. Mereka akan berkuasa dan menentukan segala sesuatu bagi suku yang lemah. Kaum pedagang memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang pemberani. Mereka membeli hasil bumi yang dihasilkan oleh kaum petani. Mereka juga membeli hewan ternak dari para peternak. Mereka menjualnya ke negeri-negeri yang jauh seperti Syam, Yaman, atau Habasyah. Dari negeri-negeri tersebut, mereka membeli barang kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Nah, kemudian tata cara berdagang bangsa Arab. Bangsa Arab dikenal sebagai pedagang yang giat bekerja. Mereka berdagang hingga ke negeri-negeri di luar Jazirah Arab seperti Syam, Yaman, Habasyah, Mesir, dan Sudan. Mereka membawa barang dagangan berupa minyak wangi, kerajinan kulit, barang logam, kain sutra, dan sebagainya. Sepulang berdagang, mereka membawa barang-barang dagangan lagi, antara lain gandum, minyak zaitun, dan pakaian untuk dijual di Mekah. Dalam menjalankan usaha dagangnya, bangsa Arab menggunakan beberapa cara berikut. Yang pertama yaitu kerjasama dengan cara bagi hasil. Yang kedua, berdagang dengan berombongan atau kafilah. Dan yang ketiga, mengatur waktu perjalanan. Cara yang pertama adalah kerjasama dengan cara bagi hasil. Kerjasama seperti ini dilakukan oleh dua pihak. Satu pihak adalah orang yang memiliki dagangan, sedangkan pihak yang lain adalah orang yang menjalankan dagangan tersebut. Keuntungan dibagi di antara mereka berdua.
Cara berdagang seperti ini pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menjalankan dagangan yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Cara yang kedua yaitu berdagang dengan berombongan atau kafilah. Kafilah adalah sebuah rombongan dalam jumlah yang besar. Beberapa pedagang berkumpul membentuk kafilah. Mereka dikawal oleh beberapa tentara untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Kafilah ini biasanya menggunakan unta untuk mengangkut barang dagangannya. Mereka berjalan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengatur waktu perjalanan. Untuk berhasil meraih keuntungan, bangsa Arab biasanya menentukan hari yang tepat untuk pergi berdagang. Kebiasaan berdagang masyarakat Arab tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surah Quraisy. Dalam surah itu dijelaskan bahwa masyarakat Arab pergi berdagang pada musim panas dan musim dingin. Pada musim panas, masyarakat Arab berdagang ke negeri Syam. Pada musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Dengan penentuan waktu yang tepat, mereka berhasil meraih keuntungan yang besar. Bagi bangsa Arab, perdagangan merupakan sarana yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar-pasar Arab yang terkenal pada saat itu seperti Pasar Ukaz, Pasar Zilmajaz, dan Pasar Madinah. Demikianlah keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Saat ini di wilayah Arab ditemukan minyak bumi dalam jumlah yang besar. Minyak bumi tersebut ditambang dan diekspor ke berbagai negara. Akhirnya, negara-negara Arab menjadi makmur dan kaya raya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.